Saya Althea Isfari Anjali mau cerita tentang bangau dan monyet membantu kerbau. Fabel ini ada di buku tematik 2G halaman 122. Nah, ini kerbau, monyet, dan bangau. Mereka bersahabat. Dan selalu bermain bersama. Satu hari, monyet mengajak adu panjat pohon kelapa. Monyet bilang, "Ayo kita panjat pohon kelapa itu. Ayo, ayo," kata bangau. Dan langsung terbang ke puncak pohon kelapa. Monyet memanjat batang pohon kelapa. "Saya tidak bisa memanjat," kata kerbau. Bangau dan monyet meminta kerbau untuk mencoba. Kerbau mencoba, tapi akhirnya jatuh. "Aduh, kakiku sakit. Aku tidak bisa berjalan." "Ayo kita bantu kerbau," kata monyet. "Ayo," kata bangau. Mereka mencoba membantu kerbau, tapi mereka tidak bisa mengangkat kerbau karena terlalu berat. "Saya akan ke rumah kerbau untuk kasih tahu ke ayah kerbau," kata bangau. "Ayah kerbau jatuh waktu memanjat pohon kelapa. Kami tidak bisa menolong," kata bangau pada ayah kerbau. Kemudian mereka ke tempat kerbau jatuh. Ayah kerbau langsung menggendong anaknya. Mereka pun pulang bersama-sama. Monyet dan bangau meminta maaf pada kerbau. Ayah kerbau bilang mereka harus hati-hati saat bermain. Sekian dan terima kasih. Monyet不觉少，处处闻啼鸟。夜来风雨声，好日知多少。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，好儿知多少。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，好儿知多少。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，我知多少。处处闻啼鸟，处处闻啼鸟。夜来风雨声，好儿知多少。夜来不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，好儿知多少。夜不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，好儿知多少。处处闻啼鸟，处处闻啼鸟。夜来风雨声，
跟我去我笑咱们不会想去去问你娘别来和去想让我去多想。